Nah, dua kali ini berarti. Kali ini sepertinya nih. Wow. Wow. Sesuai prediksi. Kita lanjut teman-teman di kelas PO Cross Extreme. Ada Berantas ini dari Kandang Pedalaman dan Harimau Sumatera. Kemarin sempat gagal di kontes APPSI Boyolali dan akhirnya sekarang bisa Berantas turun. 76 Harimau Sumatera. Berapakah beratnya? Berantas Kandang Pedalaman 76 Harimau Sumatera 1161. Berantas Kandang Pedalaman 76 Harimau Sumatera. Ini baru peserta pertama teman-teman. Langsung keluar 1161, luar biasa. Kesana orang nak ngono kowe Mas. Di belakang ini siapa nama? Jos. Memberantas semuanya. Memberantas juaranya. Memberantas juaranya. Hakimi 9 Farm Depok. Langsung masuk tempat ada di sana, luar biasa nih. Hakimi. Woi, Berantas. Awas timing dicopot. Hakimi. Tenang. Istimewa. 1053 Hakimi dari 9 Farm Depok. Yang berminat dengan Hakimi silakan. Hakimi akan kita lelang. Silakan yang akan berkenan. Lanjut Hakimi. So, dari silakan 9 Farm keluar so, 1053. Hakimi pemirsa ini bisa dilelang. Silakan hubungi panitia. Di belakang Hakimi ada Waris. Terus depan panggung. Daru Farm Cilacap, Jawa Tengah. Ini juga dilelang. Silakan. 1029. 1029. Waris Daru Farm Cilacap. Kayak Wariso. Yo. Silakan so untuk bagi pengunjung yang berminat, silakan hubungi panitia. Namanya juga Haris. Luar biasa nih, tiga peserta di kelas PO Cross ini sudah naik ke penimbangan teman-teman dan keluar satu ton lebih. Kayak Wariso ya bro. Kita lanjut teman-teman di kelas PO Cross Alphard. Kelas apa ini Mas? PO Cross. Oh, udah ganti kelas ya. Udah kelas. Ini sapi keempat. Empat. Terberat. Yang tadi kan PO campuran. Yo sama, no. Ini PO campuran. Oh ini PO campuran. Oh ya, ini PO campuran masih sama teman-teman ternyata. Sapi keempat. Sembilan tujuh. Alphard. Alphard 997 dari sumber ternak Jati AC Pondok Gede. Di belakang Alphard.
Hari ini ada peserta terjauh ini dari teman-teman dari Lampung, penyebrang ganda dari teman-teman saya ini. Lampungnya ini adalah dari tim apa bola? Petugas kebersihan di tempat penimbangan. Ini dari teman-teman Lampung ini. Siapa nama paling? Siapa Mas? Lampung Adi Jaya. Suro. Dari Margo Lembu Lampung. Ini peserta dari Sumatera. Lampung. Pemiliknya ya, yang boleh meliput hanya pemilik. Ini pemilik Pak Dwi. Karya. Oh, kenalan. Lampung. Kenalan dulu. Nih, semua ini kru Lampung ini. Luar biasa ini. Dari Lampung, teman-teman. Suro Margo Lembu dari Lampung. Kemudian ini ada dari berapakah berat ini dari Suro? Apakah 1,2 ton? Ini Suro dari Lampung, Sumatera. Alhamdulillah. Dari Lampung, Suro Margo Lembu Farm, Lampung. 9 berapa tertutup? 985. Di belakang Suro ada Asoka, terakhir Sultan. Asoka Lembu Aji Temanggung. Perwakilan dari Temanggung, teman-teman, kita lihat. Beuh, lumayan jos. 1 ton. 1 ton 32. Lembu Aji Temanggung, nama Sabi Asoka. Mantap. Di belakang Asoka ada Sultan. Manakah Sultan? Sumber ternak Jati Asih Haji Bambang. Mantap Mas Waloyo. Sultan, mana Sultan? Perwakilan dari Temanggung. Sumbu ini. Yes, just tahu Mas. Kita saksikan suara bertahan. Juara. Apakah akan mempertahankan gelar juaranya? Inilah dia Sultan Sumber Ternak Jati Asih di bawah naungan dan asuhan Haji Bambang. Tadi sementara terberat masih Berantas. Kemudian kita lihat ini si Sultan. Berapakah Sultan? Apakah bisa tembus 1 ton 200? Kita coba sih. Timbangan sudah. Oke, siap. Awas Mas, kamera belakang. Sultan Sumber Ternak Jati Asih masih bertahan. Satu ton 82 kilo. Woi, selamat Om, juara Berantas ini. Masih tertinggi dipegang oleh Berantas kandang pedalaman 76 Harimau Sumatera. Luar biasa ini. Juara dua kali ini berarti. Kali ini sepertinya nih. Wow. Sesuai prediksi.
prediksi dan terencana dari Allah.